Ya, sobat ngeri semuanya, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini ya masih jam 8 mungkin ya. Ya, jam 8 kurang 15 menit kita masih berada di depan SMP Negeri 1 Celuring ya, sobat ngeri. Yang mana para prayoga hari ini pagi ini melaksanakan acara kegiatan MOS di sekolah. Ini agak kegiatan perdana bagi artis idola kita Farel Prayoga. Dan di sini kita lihat ya rekan-rekan YPS. Kalau lihat di sini ini nelangsa banget ya. Ini lagi ngeper di sini semuanya, pada ngeper semua. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 semuanya teman-teman YPS 10. Mangkalnya di depan. Ini tepat di depan SMP Negeri 1 ya, pas. Nah, ya, jadi pas di depan, pas di depan ya, pas di depan ini lagi nongkrong. Nah, ini rekan-rekan, ini gimana Mas hari ini momennya gimana kok ngemper-ngemper di depan sekolah? Hah? Biasa lah. Biasa. Ya. Tapi jalannya tadi loh. Iya. Tadi ketutup ya. Di sawah-sawah, sungai-sungai saya tadi lewatnya ya. Kira-kira perjalanan berapa menit tadi dari rumah ke sini? Kalau ke sini ya mungkin kalau ada lurusnya 1 jam lah. 1 jaman ya kalau lurus. Ini tadi lewat sawah-sawah ya. Untung aja nggak nyingkal tadi. Ditutup lagi ya. Bingung. Akhirnya terlambat. Terlambat ya, nggak kedapatan momen kedatangan Farel tadi ya. Tapi nggak apa-apa, kita bersyukur juga di sini ada rekan-rekan YPS seperti Cak Sugiono tadi ya, kan di sini. Ini paling pagi. Nah, paling pagi. Jam berapa tadi Cak Sugiono? Tanya. Iya, tanya. Jam berapa tadi nyampe ke sini? Rumah itu mulai jam 6. Jam 6 dari rumah. Di sini setengah 7. Berapa menit dari rumah ke sini? Karena agaknya agak jauh kurang sepertinya. Lebih 45 menit. Oh, hampir sama dengan ke Kalibaru ya Cak No ya. Hampir sama ya. Pagi sudah di sini tadi. Murid-murid sudah banyak datang? Sudah datang semua. Tadi kedapatan Farelnya di waktu masuk? Dapat. Dapat ya? Iya, jangan lupa tonton juga. Iya. Cak Sugiono ya. Nah, jangan lupa Cak Sugiono Channel. Ini selalu standby ini di sini nih. Lah ngomong-ngomong tadi itu untuk momen hari ini acara apa itu Farel? Ya, MOS ya. MOS ya, MOS. Kegiatan ya. Iya. Informasi kepulangan kira-kira jam berapa Cak No? Ya, kurang lebih jam 12. Jam 12 ya, jam puy. Berarti nggak ada momen istirahat di sini teman-teman ya? Nggak ada. Ada ya? Nggak bisa ngopi-ngopi? Nggak ada ya? Dari narasumber sekarang Pak. Hah? Kenapa nggak di konten sendiri Pak? Dari narasumber. Oh dari narasumber ya? Oh iya. Kemarin itu ada momen lucu. Apa? Apa? Seperti apa momen lucu? Di sini? Kayak di sini? Di rumah Farel. Oh gimana saya momen lucu? Saya ke Firman ya. Iya. Saya tanya ke Firman. Gini. Fir, kemarin di Malang ada YouTuber ya? Iya sampai ada. Gitu. Oh ini ternyata ini. Nah ini Mas Koni. Ini soalnya mirip Mas Koni. Mas Koni yang kemarin ke Malang ini momennya gimana kemarin ini? Kok Mas Firman katanya panglin lihat Mas Cak Sugiono ini. Hah? Ini loh. Ini Koni nih ini. Wajah Koni. Sepertinya mirip-mirip sih ya. Cuma beda kumis dikit ya. Beda kumis dikit tipis. Beda kumis dikit nih. Eh kemarin waktu ke Malang jam berapa nyampe ke sini? Tadi malam. Tadi malam jam berapa kira-kira? Jam 7. Ngomong-ngomong di sana Mas Koni punya saudara atau di rumah sendiri di sana ya? Ya, saudara. Saudara. Wah, cakep banget ya. Sukses selalu buat Cak Koni ya. Oke, mantap. Ayo. Nah, itu. Nah, di dalam itu acaranya ya. Nah, itu acara MOS-nya di dalam ya, tapi sepertinya kalau rekan-rekan YPS nggak bisa masuk ya, sepertinya nggak bisa masuk. Berarti ada acara momen keluar nanti? Oh nggak tahu, saya bukan narasumber. Oh bukan narasumber. Saya bukan narasumber. Oh iya. Oh perkiraan. Nanti bilang keluar nanti netizen. Tapi nggak keluar bohong mas. Oh iya 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 oke oke. Berarti kita nunggu di sini ya? Nunggu. Karena jadwalnya kan pengenalan sekolah. Nah ini ngomong-ngomong. Bang Panda kok deket dari sini? Hati-hati Pak, nanti salah Pak. Ya ini kan paling dekat. Paling dekat. Tadi jam berapa nyampe ke sini? Paling, rumah paling dekat. Ke sini jam 6. Perjalanan sekitar 2 sampai 5 menit. Perjalanan. Oh, dekat ya? Mungkin 2 kilo? Wih, Anda tuh panas enggak sih? 3 kali. Oke, oke.
2 kilo itu. Iya ya. Itu 2 sampai 5 menit perjalanan saya. Dekat dengan sekolahannya apa namanya? Berarti bisa ke sini tiap hari ya nanti ya. Insyaallah kalau ditinggal masuk kita akan berhitung. Oke, sukses selalu Bang Pada. Amin, amin. Gimana Sempul? Sempul, Sempul. Alhamdulillah lancar. Oke, sukses selalu. Nah, sepertinya seperti itu ya rekan-rekan YPS lagi nongkrong-nongkrong di sini di depan sekolah sambil menunggu. Tapi sayangnya kita nggak bisa ngopi-ngopi ya, Cak Noh ya? Ada di situ. Agak jauh ya? Masih belum buka, sudah buka itu. Ini ya? S3-nya itu. Oke, sebentar lagi kita ke sana, Cak Noh. Sarapan dulu, lapar kayaknya. Oke, oke. Oke, sobat ngiur semuanya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Kita akan sambung lagi nanti kegiatannya ya. Seperti itulah suasana di depan SMP Negeri 1 Celuring bersama rekan-rekan YPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.